Assalamualaikum. Hari ini saya mau memasak tumis kacang panjang polos ya teman-teman. Ini bikinnya super simple dan rasanya dijamin enak banget. Cocok banget buat menu hari-hari ya teman-teman. Untuk bahan dan caranya simak terus videonya. Tumis bawang merah, bawang putih. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih, kemudian diiris. Setelah itu masukkan cabai. Di sini cabainya diulek ya teman-teman. Tumis sampai harum. Setelah itu masukkan kacang panjang yang udah saya potong seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit air garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata. Kiranya airnya udah menyusut, dan jangan lupa cek rasa ya teman-teman. Kalau udah matang boleh matikan kompor dan angkat dan sajikan. Ini bikinnya bener-bener simple banget, rasanya enak banget, cocok banget buat menu harian. Dimakan pakai nasi anget, enak banget. Terima kasih. Wassalamualaikum.